Anggota Polres Majalengka bantu seorang ibu melahirkan di Tol Cipali saat menuju Depok dari Tegal, Jawa Tengah. Peristiwa itu terjadi pada Senin, 1 Mei 2023, sekira pukul 2 WIB di rest area KM 166 Tol Cipali. Saat itu, seorang ibu bernama Icih Kurniasih bersama suaminya ingin kembali merantau setelah melakukan perjalanan pulang kampung ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Icih yang sedang hamil besar tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda ingin melahirkan saat sedang istirahat di rest area KM 166. Tol Cipali, dengan sigap, Ibtu Riki yang sedang berjaga di pos pam rest area tersebut, langsung mengevakuasi Icih ke mobil patroli untuk diantar ke rumah sakit. Setelah mengevakuasi ibu hamil tersebut ke mobil patroli, ia bersama anggotanya bergegas membawa Icih ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan, dalam hal ini RSUD Cideres Majalengka. Namun, belum tiba di rumah sakit, ibu tersebut melahirkan di dalam mobil. Beruntung, Icih tetap bisa melahirkan dengan selamat. Setelah melahirkan, tangisan bahagia pecah terpancar dari wajah Icih. Ia tidak pernah menyangka akan melahirkan pertamanya itu dengan dibantu oleh anggota kepolisian. Ia bersyukur saat ingin melahirkan ada petugas kepolisian yang membantu hingga akhirnya bisa memberikan tumpangan menuju rumah sakit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!